people. Yeay, ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang masih di Amerika Serikat, Florida. Saya sekarang lagi ada di daerah Cape Canaveral. Jadi tempat ini itu merupakan tempat roket yang di luar angkasa. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, good people, di belakang saya banyak sekali roket-roket. Tapi sayangnya ya, saya datang ini bukan jadwalnya mereka terbang ke luar angkasa. Mereka terbangnya itu di bulan Juni ya, mereka akan ke luar angkasa. Jadi bagus sekali buat para good people. Ayo kalian kalau misalnya mau datang ke Florida, kalian ke tempat ini di Kennedy Space Center, itu kalian datangnya bulan Juni, karena itu kalian bisa lihat roket akan terbang ke luar angkasa. Dan ya, mari kita belajar di sini buat para good people yang senang dengan ya luar angkasa. Saya akan bawa jalan-jalan good people, lihat apa aja yang di sini. So, saya excited sekali. Jadi ya, mari kita lihat dan jalan-jalan ke dalam. Oke, okay, let's go. Oke, good people, jadi ini ada bus ya, jadi bisa tour bus gitu. Itu dia dari jam 9.30 sampai dengan jam 3.30. Jadi kalian juga datang sini tuh bagusnya hari weekday, jangan weekend, karena sekarang nggak ada antrian, jadi enak. Jadi langsung kita ke bus dan ya jalan-jalan. We have pondered our place amongst the stars since the dawn of humankind. We've looked at the stars with wonder and amazement, their glow guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. Some 3,000 kilometers or 2,000 miles on the clock. NASA expects the crawlers to be in operation for at least another 3 decades. How cool is that? The latest refurbishment is complete and preparation. The shuttle had 4 parts. Had the shuttle itself, which was the glider, had a big orange fuel tank. Underneath it, right? There's a big hole there. Well, that's where the shuttle's main engine would fire down through into the flame trench below. Take a look at the holes in the back. You know what those are for, right? Solid rocket boosters. They would boost and they'd fire right down through those holes into the flame trench below. The shuttle would literally lift off of that platform. All right, I'm going to jump in right there. The video goes on to talk about when they moved in here, which was 2014, but there's a lot going on. A lot to talk about. Now, you know, we launched that Falcon Heavy here not that long ago. That was a huge, powerful rocket. We relanded both the booster cores over at the cave. They are now in the building behind us. That is called the Horizontal Integration Facility. They'll refurbish them, and of course, eventually reuse them. Now, what if a private company that wanted to launch a new rocket fabricated a launcher? Yeah, kind of like ours. And we brought it up with our crawler, because remember, there's 2 of them, right? We could set it down. On there, the mobile launch platform, it hangs over the roadway. We drive the buses underneath those launch platforms. It's crazy. Makes for a really good picture, but it's so high above us, not a threat. Take a look down there, you'll see it. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Nah, good people, jadi ini di belakang saya bisa kalian lihat tuh bentuk roketnya, salah satu roket yang waktu itu pernah meluncur ke bulan, ya ke luar angkasa. Dan ini tuh harga masuk ke sini tuh $57, jadi kalian kali aja 15.000. dan kalau misalnya kalian bawa mobil itu harganya $10. Dan ini sangat worth it sekali ya, walaupun mahal tapi worth it sekali, karena kalian bisa naik bus tadi itu 45 menit kalian dalam bus, terus dibawa ke tempat ini, kalian nonton film, dan kalian bisa lihat tuh operator-operatornya itu asli, bisa kalian foto-foto di situ, tapi ada batasannya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi nonton filmnya, film selanjutnya, karena ada 3 step untuk nonton film. Jadi lihat deh, gede sekali kan ininya. Aduh, so I'm excited. Ayo, 2 menit lagi kita harus nonton filmnya. Jangan usah, gak usah banyak ngomong. Sekarang kita pergi sebelum di pintunya ditutup. Oke, okay, let's go. Bye bye. Go to the moon. Right here, where it actually happened. Mankind
is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. Apollo yang berhasil mendarat ke bulan sampai dengan saat ini. Dan ya, akan ada lagi roket yang bukan ke bulan ya, akan pergi ke luar angkasa itu di bulan Juni. Jadi di bulan Juni buat good people, kalau mau datang ke sini, datang bulan Juni karena kalian bisa menyaksikan langsung. Dan inilah total 6 Apollo yang sudah mendarat di bulan. Nih, dan kenapa di sini namanya Kennedy Space Center itu karena presiden Amerika sebelumnya ya, John Kennedy, itu dia bilang kita akan presiden pertama yang ingin mengirim orang untuk ke bulan, dan orang pertama yang pergi ke bulan adalah Neil Armstrong. So ya, inilah para astronot-astronot yang berhasil mendarat di bulan. Siapa selanjutnya? Mungkin saya ya, good people, doakan saya akan pergi ke bulan. Baiklah, mari kita pergi ke bulan. Tranquility, we copy on the ground. You got a bunch of gas about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
good people, bisa kalian lihat di belakang saya itu shuttle ya. Jadi itu roket yang besar sekali itu. Oh my god, kayaknya kalian bisa bayangkan sangat besar dan luas. Atlantis, jadi itu tuh shuttle untuk membawa kayak apa ya, material-material atau barang-barang ke space center gitu. Jadi kayak apa ya, material lah ya. Saya nggak tahu mereka bawa apa, kayak makanan mungkin ya, bawa ke tempat di luar angkasa sana pakai ini. Jadi makanya sangat besar sekali. Jadi itu modelnya itu dia roket, terus kayak roket, terus ada pesawat. Kalian bisa Google aja deh namanya, ini Atlantis. Dan ini tuh mereka ciptakan pada tahun 1979, cuman mereka baru jadi itu bisa mendarat ke Atlanta itu pada tahun 1981, itu diresmikan. Jadi good people bisa lihat itu luas dan besar sekali di sana, panjang sekali. Saya kalau bisa naik sih, saya mau naik, mau lihat jalan-jalan di situ, tapi karena nggak bisa, kita nikmatin aja di sini. Oke, good people, itu aja informasi yang bisa saya kasih tahu sama good people. Semoga kalian senang atau suka dengan video saya, dan tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman sehingga bermanfaat. Oke, terima kasih, dan mari kita nikmatin lagi di sini. Good people, main-main ke luar angkasa, kita belajar tentang roket dan ya astronot tadi di dalam sudah selesai. Terima kasih ya good people sudah mengikuti video saya, dan ya menghabiskan waktu di sini sebenarnya bisa seharian ya. Good people datang dari pagi dan datangnya itu jangan weekend ya, jadi weekdays, jadi nggak banyak antrian, dan ya kalian bisa main semuanya yang ada di sini ya, fasilitas-fasilitas yang ada di sini, dan dengan membayar 57 US dollar itu sangat worth it sekali ya, karena banyak sekali yang bisa kalian explore di sini. Kayak saya tadi, cuman saya nggak bisa videoin ya, jadi kita benar-benar masuk tuh ke dalam roket, terus merasakan gimana dia naik ke angkasa gitu, kayak seru sekali dan ini sangat menyenangkan. Jadi buat para good people, semoga video saya bermanfaat, dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman sehingga mungkin ya bermanfaat. Mungkin ada yang mau datang ke sini, ini lokasinya di Florida, jadi di Kennedy Space Center. Dan ya saya sangat senang sekali, dan semoga juga good people senang, banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian pelajari dan kalian belajar. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, dan komen, juga share kepada teman-teman sehingga video saya bermanfaat. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Tresya dari Florida, Amerika Serikat. Sampai jumpa.